Kabupaten Kelurahan Cibinong membuat inovasi di bidang wisata dengan memanfaatkan suatu lokasi di Kampung Sampora Cibinong RT 3 RW 3 Kabupaten Bogor menjadi tempat wisata yang berbasis pedesaan atau natural village dengan spot selfie yang menarik. Kawasan ini diberi nama Taman Sampora Legok. Inovasi ini dilatar belakangi oleh wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki potensi wisata Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong. Lokasinya yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dan dapat ditempuh dengan angkutan umum maupun kendaraan pribadi menjadikan peluang besar untuk membuka kawasan wisata. Tujuan dari inovasi ini adalah mengubah lahan tidak produktif seperti tempat pembuangan sampah dan sawah tidak produktif menjadi kawasan wisata potensial. Adapun manfaat dari inovasi ini, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong kegiatan industri penunjang wisata dan industri sampingan lainnya, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemandangannya indah sekali. Semoga sukses ke depannya. Amin. Amin.